warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, teman-teman sahabat makan, balik lagi di Adobe Makan ya, bersama dengan saya Surya. Oke, saat ini saya ada di Jalan Cipto Mangunkusumo, tepatnya di Kecamatan Lojanan Ilir ya. Nah, tadi begitu lewat ya, sengaja pengen cari-cari kulineran ya di daerah sini. Terus saya melihat ada sesuatu yang menarik nih. Tuh. Ada bakso Malang, guys. Saya paling suka dengan bakso Malang. Dan saya belum pernah makan di sini. Saya udah penasaran banget nih, pengen coba gimana ya rasa bakso Arema yang ada di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Samarinda. Oke, langsung aja kita coba. Gimana ya rasanya? Guys, nah saya udah di bakso junior ya, junior ya, bang ya? Iya, bakso junior. Bakso junior di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Samarinda nih. Bukanya dari jam berapa bang di sini bang? Jam 12:30. 12:30 siang sampai? Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam, setiap hari buka nggak? Setiap hari buka. Setiap hari buka ya? Paling hari Minggu biasanya. Oh gitu. Saya udah lama nih nggak makan bakso Malang. Saya pengen bakso Malang bang, bakso ya. Arema nih. Arema. Satu porsi buatin buat saya. Oke, siap. Komplit ya? Komplit. Seperti biasa. Gimana nih? Prosesnya kasih mie dulu. Mie buat. Gorengan. Nah, yang bakso mana nih bang? Ini yang bakso. Oh, ini bakso. Saya lihat dulu dong. Wih, ada baksonya lumayan gede ya. Ini, bakso apa nih bang? Ini bakso urat. Bakso urat. Ya. Nah, terus ada yang lain bakso? Ini halus. Oh, ini bakso halus. Ya. Terus siomay, ada siomay. Berapa bang begini bang? Satu porsi 15. Oh, 15.000. Ya. Oh, guys, lumayan receh ya. Murah meriah nih. Saya boleh bang ditambahin dulu bang. Ini bang siomaynya bang. Boleh, berapa? Boleh nggak? Ditambahin 2 deh. 2. Nah, tambahin 2 lagi. Oke, siap. Wih, mantap guys. Terus dikasih kuahnya nih. Kuahnya kaldu ya bang ya? Kaldu, kaldu asli. Sapi. Wih, mantap banget nih. Udah lama bang jualan di sini bang? Udah lama, 8 udah tahun. 8 tahun ya? Iya. Tuh, siap bang. Saya makan di situ bang. Tuh. Minumnya es teh manis aja bang. Oke, siap. Jadi di sini patokannya apa nih? Bang, patokannya apa bang di sini bang? Utara simpang jembatan Mahulu. Apa? Utara simpang jembatan Mahulu. Utara simpang jembatan Mahulu. Jembatan Mahulu di mana bang? Di
Di sana ya bang ya? Oh, saya belum pernah bang. Belok kiri ke arah jembatan ya, belok kiri sini ya. Oke guys. Jadi buat teman-teman ya, pengen coba nih. Tuh. Ini patokannya nggak jauh dari simpang jembatan ya, jembatan Mahulu ya, kata abang ya. Di sebelah kanan kalau kita dari arah Samarinda ya, ada yang jualan bakso nih. Tuh. Baksonya mantap guys. Oke, balik lagi di Adobi Makan bareng saya Surya. Oke, saya udah pesan nih guys, bakso Arema harganya lumayan receh ya, murah 15.000 satu porsi. Tapi saya udah tambah ya dengan siomay, 2 biji ini siomaynya nih. Tuh, porsinya lumayan, lumayan besar ya, mangkoknya bukan mangkok mie ayam biasa. Terus dapat baksonya juga ukurannya lumayan, lumayan besar. Ukuran baksonya di sini juga ada tahu ya, tahu putih. Ada tahu putih tapi diisi dengan daging bakso juga guys. Tuh, ada baksonya lumayan nih, bakso sapi nih. Terus ada gorengan, ada gorengan ya. Ini sebenarnya seperti ini nih, siomay. Kalau ini direbus, yang ini digoreng. Kalau bakso Arema itu sudah pasti enak guys. Oke, nggak usah basa-basi. Sebelum dingin, saya udah harus menyelesaikan eksekusi. Jadi sebelum makan, seperti biasa kita wajib untuk baca doa dulu. Amin ya robbal alamin. Kita tes dulu ya kuahnya. Jadi kita harus bisa semakin profesional ya guys mereview. Jangan keamatiran terus. Jadi kita tes dulu ya kuahnya ya. Kuahnya kita kasih bawang goreng sama daun sop ya, biar rasa kaldunya itu semakin beraneka ragam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, apa saya bilang? Pasti gurih kaldu guys. Ini enak, ini ciri khas daripada bakso Malang. Ini kayak nggak di Samarinda, kayak di Malang gitu guys rasanya. Enak banget. Emang pernah ke Malang? Saya udah pernah ke Malang, udah 3 kali, 4 kali saya. Oke, oke. Tuh. Tuh guys. Tapi seperti biasa kalau saya yang makan, ini kayaknya nggak bisa ya tanpa sambal ya. Tanpa sambal nggak bisa nih sambalnya guys, nih sambalnya. Sambalnya kita tumpah aja ya. Tuh. Sambalnya. Sambal. Terus jeruk ya. Kita jerukin dulu. Jerukin. Bro, lu nggak pakai tripod ya, tolong ya. Iya, jadi saya udah ada kameramen ya. Karena kameramen, bayarannya mahal. Oh, guys. Jadi seperti biasa kalau saya makan, jeruknya langsung dicampur ya. Kenapa? Kalau saya makan jeruknya langsung dicampur, karena jeruk ini bisa menghadirkan sesuatu rasa yang luar biasa guys di lidah ketika kita makan bakso. Jadi kecut-kecut pahit gitu guys. Kecap manis. Yo. Yo. Kecap manis. Oh, kecap manis terus. Oke. Sos. Mau di sama cecap sama ija. Oke, bosku. Oke. Udah sana main lagi sayang. Kesya guys. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Tuh guys, ini sosnya bentar. Sosnya nih, sosnya. Sosnya. Lol, surprise. Sosnya agak kental ya. Agak kental. Nah. Mana kamu? Tuh. Makan aja. Aduk-aduk dulu, kita aduk-aduk. Kalau bahasa sini udak-udak, bahasanya Mama Kesia udak-udak. Kalau bahasa kerennya aduk-aduk. Aduk-aduk. Tinggal ganti A dan U. Iya. Hey, ini karena penuh ya guys, luber nih, kita amankan dulu. Wow, penuh guys. Ini 15.000. Tapi tadi kita tambah ya siomaynya 2. Ya paling nggak sampai 20.000, tetap murah. Tetap masih murah guys. Hmm.
apel. Ada rasa manisnya, rasa asamnya, rasa gurihnya. Lengkap, guys. Ini siomaynya ya. Ini siomay. Kalau bakso Arema pasti ada siomaynya ya. Tuh. Ini siomay. Bismillah. Empuk, kenyal. Teksturnya masih ada berasa dagingnya. Daging daripada adonan ini nih. Adonan seperti adonan bakso di dalam kulit siomaynya. Dan ini rasanya enak banget. Ciri khas banget daripada Malang, guys. Enak nih. Terus ada tahunya nih. Tahunya tahu putih. Bukan tahu pong, guys. Tuh. Terus ada daging baksonya nih di tengah-tengah nih. Enak-enak. Enak banget. Kasih kecap manis lagi. Ini biar mulut terasa kebas, kita harus tambah ini lagi, guys. Cabenya, guys. Awas, perjalanan jauh. Iya, sip. Udah. Biar lebih nendang lagi pedasnya. Kuahnya nih tuh lihat udah hitam banget ya. Black udah hitam banget, black. Nah, ini nih baksonya nih. Kita coba nih bakso Malang. Aromanya keciuman. Mantap banget. Dari baksonya ya, selain teksturnya itu nggak kenyal, dia ada aroma bawang putih, terus ada tekstur dagingnya, guys. Mantap banget. Baksonya nggak kenyal. Enak banget. Ini sayang banget ya, jauh dari kota, berada di Kecamatan Lojanan Ilir, kata abangnya tadi, nggak jauh dari jembatan Mahulu. Dari kota mungkin sekitar 20 menit ya, Mam? Yup. 20 menit ya. Ini enak banget nih, tapi terbayarkan banget, guys. Terbayarkan banget nih. Jadi yang paling disuka daripada bakso Malang itu banyak varian isinya ya. Benar. Sehingga di mulut itu bervariasi. Dari bakso Malang itu yang paling saya suka itu siomay. Biasa ada bakso gorengnya ya. Iya. Mungkin di sini nggak ada bakso goreng. Bakso goreng saya suka. Terus tahunya. Dan pasti yang paling utama baksonya. Agak lambat ya, agak lambat. Seperti biasa kita hirup ya. Ini enak banget. Dan kameramen ngiler. Sumpah enak banget.
clear guys. Jumbo banget. Dia nggak pakai ini guys, mangkok bakso ya yang kecil itu ya. Ini mangkok gede. Iya, mangkok soto nih. Biasa kalau kita di ini di rumah jadikan mangkok soto. Lumayan besar. Harganya lumayan receh nih. 15.000 guys. Dan sangat mengenyangkan. Wih, kenyang banget pasti. Sama yang cobain tahunya dulu. Enak banget. Tahunya empuk dan lembut. Di dalamnya ada adonan bakso ya. Mantap. Ini rasa coklatnya. Coklat. Mana bakso ada rasa coklat? Banget. Oh, panas dan pedas. Pentolannya gede-gede nih baksonya nih. Pentolannya besar-besar guys. Ini biasa kalau di kota harganya sekitar 20-an lebih ya. Iya. Kayaknya sih 23 ya. Iya, 23 juga. Sampai 25.000 guys. Size baksonya bagus, mantep. Teksturnya juga mantep. Makanan udah habis ya, clear semua. Buat teman-teman sahabat makan Samarinda yang pengen coba ya makan bakso dengan harga receh, murah meriah guys. Murah meriah, porsinya lumayan banyak dan ini pastinya enak nih, ratingnya tinggi banget nih. Jadi kalian bisa kesini di Jalan Cipto Mangunkusumo Lojana Ilir. Untuk alamat lebih jelasnya kalian bisa cek nanti deskripsi video Adobe Makan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton. Kalian sudah subscribe di channel Adobe Makan. Kalian sudah setia di channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih guys. Thank you so much buat kalian semua. Oke, udah habis semua. Kita mau bergerak lagi. Kita akan coba merayap lagi ya. Kita akan gali dan kita akan explore lagi kuliner yang ada di kota Samarinda. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Dari Jalan Cipto Mangunkusumo, Bakso Arema Junior, saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.